Ada orang tak baik sangat pun, tapi Islam, Islam semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, adalah buat kesalahan. Mana makhluk tak ada buat kesalahan, tuan-tuan, termasuk yang sedang bercakap ni. Kecuali para nabi dan rasul je yang tidak berdosa. Makhluk lain besar mana pun sopan dia, apa pun jawatan dia, maka dia ada dosa dengan Allah, antara banyak ataupun sikit saja. Tuan-tuan sekalian, ada orang dia mati ni kira fasik lah. Tapi Islam, dia tak pernah hina Allah, dia tak pernah hina hukum Allah, dia tak pernah tunjuk terang-terang maksiat yang dia buat macam ramai orang hari ni buat. Tak. Bila dia mati, turun mai malaikat mungkar dan nakir ni, cerita ni. Cerita sahih ni. Mai malaikat mungkar dan nakir tanya dia, "Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu?" Dia tengok muka malaikat nakir, dia kata, "Ha, ha, la adri." Dia jawab, dia kata, "Aku tak tahu." Tak boleh jawab. Tuan, bila satu orang tak boleh jawab, malaikat pun angkat. Kan angkat bendera suruh berjalan. Angkat hak ketuk tadi lah. Boom, nak rembah. Satu orang ni bila malaikat nak rembah dia, tiba-tiba datang satu syafaat kepada dia. Syafaat ini semua orang tahu, dia adalah satu surah dalam Al-Quran. Bilangan ayat dia 30. Sesiapa yang beramal dengan surah ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat azab kubur daripadanya, dan surah itu datang menyelamatkannya di hari barzakh nanti. Hadis ni hadis hasan. Surah ini bila malaikat tadi nak hempap dia, nak ketuk dia, surah ini datang lalu menghalang malaikat ini. Kata surah ini, "Kamu tidak boleh memukulnya kerana Tuhan aku ini adalah orang yang selalu membacakan aku ketika hidup dia dulu di atas muka bumi." Satu surah aja tuan-tuan yang Allah buat turun, fungsi dia paling besar ialah apabila siapa-siapa yang mengamalkannya, maka surah itu akan menampan dan melindungi orang tu daripada azab kubur. Surah tu mai tahan, dia kata kamu tak boleh pukul dia kerana dia membaca aku dulu. Tuan-tuan, surah lain tak mai eh? dia ada, setiap surah ni dia ada kelebihan masing-masing. Malaikat ni bila tak boleh nak bubuh kawan ni kot kepala, dia pi kot lain. Dia pi kot bahagian kaki, surah ni pi kot bahagian kaki. Surah Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk. Bila malaikat ni nak hempuk tuan dia di arah kaki, malaikat ni pi arah kaki, malaikat surah ni kata kamu takkan boleh mengapa-apakan dia. Kemudian malaikat pi arah lain, dia pi arah lain, malaikat pi arah lain, dia pi arah lain. Begitulah surah ini melindungi tuan yang selalu membacanya ketika hidup di dunia dahulu dengan izin dan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai daripada kita nak tidur pegang handphone sejam, tengok Facebook 20 minit, tengok YouTube, tengok Instagram. Itu lain-lain kali terlena macam tu ya. Surah Al-Mulk nak tidur buka baca, bukan lama pun. Buka letak ikut pelan-pelan. Kawan tu baca kan, syekh apa pun, saat Ramidi ke, buka sambil ikut kita baca tiap-tiap hari. Kalau malas sangat nak baca lepas maghrib, lepas isyak, sebelum tidur buka baca.